Kami terjadi di dusun Sedayu, desa Tenggelek, Kecamatan Tawangmangu. Sedikit menjadi penyesalan kita karena ada korban yang terbangun bersama hari ini pada dusun Tenggelek. Sedayu pada saat kejadian yang bersangkutan sedang maju dan melaksanakan sholat isya, saat tiba-tiba di belakang rumah tanah yang di atas longsor sehingga menimbun bangunan. Sampai saat ini kami perlu jelaskan proses evakuasi hingga jam ini pukul 10 belum masih dalam proses evakuasi dan belum ditemukan. Doa dan berharap ditemukan cepat ditemukan dan kondisi apapun yang bertemu visi kami untuk hidup dan berbagi besar dan relawan kami donasi untuk menyelamatkan siapa dulu dan menulis berarti baru kita berkonsentrasi pada titik-titik longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan kemana di Kabupaten Nganjuk. Arus lalu lintas dialihkan ke jalur selatan semua. Betul sekali, untuk arus lalu lintas sementara kita alihkan. Jadi dari arah Tawangmangu kita alihkan melewati wilayah Matese. Kemudian dari arah bawah kita kembalikan juga lewat arah Matese. Jadi simpang 4 Gerdu Karangpandan kita putar ke selatan. Ataupun mungkin pengguna jalan yang ada di wilayah barat nanti bisa mengambil jalur dari Karanganyar melewati Matese. Demikian. Jangan lupa subscribe ya!